drama kita ni. Dalam usaha merancakkan kemeriahan pilihan raya umum ke-15, kira-kira 10 pemuda kampung pantai Kuala Besut bersepakat berganding bahu menyiapkan replika jet. Menariknya, replika jet yang panjangnya kira-kira 5 meter itu diperbuat menggunakan pelbagai bahan terbuang seperti botol, buluh, kayu tali dan troli. Ketua pemudanya Azmania, 33 tahun berkata, mereka tidak mengeluarkan modal untuk membuat replika itu, sebaliknya hanya mengutip bahan terbuang sekitar kampung ini. Menurutnya, replika jet ini terhasil daripada idea bersama dan dibuat secara bergilir-gilir dengan mengambil masa selama 4 hari untuk disiapkan. Bagi Muhammad Roz Faizal Muhammad, 44 tahun berkata, dia berasakan jika tidak membuat replika, aura PRU tidak dirasai dan sebab itu mereka bersepakat untuk membuatnya. Menurutnya, bagi menampakkan lebih meriah, mereka turut memasang lampu hiasan bagi menambah keceriaan pada waktu malam. Bonus Lazada! Beli gelap pada 11 November!